Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Dulu saya mengharapkan, dulu saya pernah lihat ada produk yang sangat bagus penghemat bensin, tapi cair. Liquid ya? Liquid, dan saya jual. Saya jual. Masya Allah, berkah Jumat, berkah pagi ini hadiah tamu luar biasa. Betul, dia tetangga saya. Dan ketemunya di ekoresi, Masya Allah. Ustaz Iwan, Assalamualaikum Ustaz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz Iwan, maskernya dilihati dulu, maskernya seperti apa? Nah, yang asli gitu ya. Tapi kita tutup lagi karena kita ingin ya. Baik, Ustaz Iwan, Masya Allah. Ustaz Iwan ini saya perkenalkan ke kawan-kawan semua, tapi kalau orang koreksi mesti sudah tahu ya, tidak akan kenal beliau saat ini. Sama dengan orang terbarunya, B-Max. Baik, Ustaz. Saya perkenalkan ke kawan-kawan semua bahwa Ustaz Iwan ini mantan dari founder salah satu perusahaan network marketing juga. Boleh saya sebut ya? Sangat terkenal sekali perusahaan network marketing di bidang herbal ya? Iya, HMI. Masya Allah. Ustaz, dulu HPAI. Oh, itu HPAI ya? Dulu HPAI. Sebelumnya HPAI dari HMI. Masya Allah. Dan beliau, saya ketemu beliau itu kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, di Masjid Al-Inya di Bandung saat Ramadan sholat subuh ya? Iya. Masya Allah. Berapa yang lain sih? Sebenarnya jadi kita mau tulisan apa ya? Mas Ujan, kenapa Ustaz dari orang paling top di HMI bersedia juga di TVS menarik? Oke ya, jadi memang Bapak Mulas selalu dengan kita-kita ke Allah itu Allah berikan, tapi tetap setelah itu. Dulu saya mengharapkan
kita kerja di perusahaan yang jurus. Masya Allah, sudah berarti orangnya adalah orang yang memang amanah, orang yang terampil menurut dasarnya saya jumpa. Masya Allah, jadi ada empat ya? Empat itu ya? Satu, saya tunggu produk. Sama baru kan Pak? Bagus. Ya, packaging ya. Yang kedua, saya tunggu sistem atau timbran yang packaging. Dengan makan timbran yang baik. Yang ketiga, support sistemnya. Support sistemnya. Kalau bicara dunia, tapi SLC gitu ya? Masya Allah. Sehingga saya rutin ikut SLC sudah 30 kali. Masya Allah. Apalagi Ustaz Iwan ini, saya kocorin ya, beliau ini langsung aduh, Masya Allah. Yang ini berapa? Ya, jadi lihat profil Ustaz Iwan, kalau di tempat lamanya beliau, beliau founder atau orang yang letak di Ustaz Jalan ini, tadi Allah, dan saya pindah dari Korensi Berkah. Masya Allah, pesan buat yang lihat video ini, Ustaz, dan yang lihat video ini, Kak, atau yang lebih ini, Kak. Gimana, Ustaz? Iya, nanti ada, buat siapa orang yang bersungguh-sungguh, insya Allah dia pasti yang mendapatkan. Cuma satu yang punya Allah, kasih ujian. Biasanya tidak sesulit di musisa, di tangan. Jadi, gimana kita menghadapi ujian dengan lapang. Jadi, siap-siap menghadapi ujian, menghadapi ujian, kita melalui ujian. Dan pernah menyerah, pasti ada hasil. Masya Allah, luar biasa ya, membandingkan guru saya yang Ustaz Iwan. Masya Allah, saya dulu pada apa? Paling lama. Oke, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyanyi, go berkat. Baiklah.